Video adanya wanita muda yang pamer dada di Bandara Yogyakarta viral di media sosial. Wanita yang mengenakan kacamata hitam tersebut tampak sengaja membuka baju di depan kamera. Ia bahkan berpose beberapa kali saat melakukan aksi cabul tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, tingkah sang wanita diketahui beredar dalam video 1 menit 23 detik yang beredar di media sosial. Video tersebut direkam di Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA di Temon, Kabupaten Kulon Progo. Kapolres Kulon Progo AKBP Muharromah Fajarini mengatakan lokasi video tersebut dibuat adalah parkir lantai 2 sisi barat bandara. Saat ini pihak kepolisian bekerja sama dengan tim cyber Polda DIY melacak pembuat dan perekam video tak senonoh itu. Hingga saat ini polisi belum bisa memastikan siapa pemeran wanita meski ciri-cirinya terekam jelas dalam video. Terlebih video tersebut diunggah bukan dari sebuah akun pribadi sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian. Begitu juga dengan orang yang terlibat dalam perekaman video tersebut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!